Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizki Utami dengan NIM J0305211048 dari JMPAP 1. Di sini saya akan melakukan uji iod dan uji aktivitas enzim alfa amilase. Selamat menyaksikan. Uji iod. Uji iodin merupakan salah satu metode kualitatif pengujian karbohidrat yang digunakan untuk membedakan polisakarida dari disakarida dan monosakarida. Kesimpulan uji iod. Warna ungu kebiruan pada tes iodin menunjukkan adanya kandungan amilosa pada karbohidrat. Semakin pekat warna tersebut, maka semakin banyak kandungan amilosanya. Sebaliknya, apabila pati tersebut tidak menunjukkan perubahan warna, maka pati tersebut memiliki kandungan amilopektin yang banyak di dalamnya. Uji aktivitas enzim alfa amilase. Pengujian aktivitas enzim alfa amilase dilakukan untuk mengetahui kemampuan hidrolisis enzim alfa amilase pada pemecahan pati dalam makanan. Kesimpulan uji aktivitas enzim alfa amilase. Penambahan enzim alfa amilase pada pati akan mengubah pati yang asalnya polisakarida menjadi glukosa yang monosakarida. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.